binatang kah atau tanaman apa yang ada di kawasan wilayah agar harapannya udara atau ke bawah ke Semarang sekiranya itu bisa hidup penanaman di sini dan manfaatnya adalah lestari dan kota Kerobokan. Harapannya adalah meningkatkan peran serta aktif warga masyarakat di sekitar hutan kota untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan yakni nyemplung terhadap keberadaan hutan kota di kota Semarang. Unsur penilaian sendiri dilihat dari keindahan, kreativitas, inovasi, dan peran serta kelembagaan. Saya yakin namanya hutan kota itu bisa penuh tertata dengan bagus. Harapannya seperti itu, karena hutan kota kan tahu itu adalah pabrik oksigen. Nah itu kalau tidak kita rawat, ya nanti oksigennya habis. Yang kedua menjadi resapan air. Mas juga ketahui bahwa Kerobokan itu kan terkenal kalau hujan genangannya cukup tinggi. Nah ini ada kawasan terbuka lebar untuk bisa menjadi resapan. Tidak hanya nanti dibuat semacam taman, tapi nanti di taman-taman sekitarnya kita akan buat biopori-biopori. Tujuannya apa? Untuk meresap air, sehingga tidak terjadi banjir, dan air tanah juga akan kembali, bisa kita gunakan kembali untuk menyiram tanaman itu. Harapannya untuk masyarakat nanti bisa membantu untuk penanaman-penanaman dan perawatan-perawatan, dan diharapkan nanti harapan kita semua masyarakat hutan kota Kerobokan ini bisa untuk area wisata juga. Karena di sini juga banyak UMKM yang sudah berkembang dan tinggalannya mengkondisikan saja.